Check sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita berdua di Check Sound edisi Ramadan. Betul. Bersama Inhaler. Bukan dong. Salah ya? Itu dulu. Lama-lama itu ya. Dulu. Lo udah punchline aja. Emang iya sih, gue nge-briefing dulu ya. Ternyata kaget. Selamat datang, No Label! Yeah. Kenalan dulu nih ya kan, template. Ya podcast-podcast di mana-mana ya kan. Gua Apeng, vokal gitar di No Label. Gua Yusek, bass, backing vokal. Anton, drum. Iksan, gitar. Para checkers di mana pun kalian berada, kita sudah bersama No Label. Yoi, abang-abang dari No Label. Abang-abangan ya. Yoi dong, kan? Abang-abangan. Yoi, bener. Boleh dong Bang dijelasin No Label ini sejarahnya seperti apa untuk awal-awal apa kita ngobrol di sini, maksud awal. Tolol ikut bego banget bridgingnya. Awal-awal buat kita ngobrol di sini gimana sejarahnya? No Label sejarahnya tahun 97. 97. Ya? Waktu itu emang namanya belum No Label. Tadi yang lu bilang Inhaler. Tuh. Iya. Jago riset lu. Oi. Lu tahu. Gua kan kayak zaman internet kagak ada gitu. Nah, itu kenapa tuh Bang? Namanya bisa Inhaler ke No Label gimana tuh? Waktu itu iya benar inhaler di sini ya. Benar ya. Fix banget waktu sini fix. Waktu itu cuman pengen ya gimana sih kalau dulu zaman dulu kita anak pang bikin nama band pasti slengnya cari nama-nama yang apa gitu kayak. Betul. Kayak dulu kan antiseptik gitu kayak gitu-gitu kan. Iya kayak gitu. Iya lagi. Nah, tiba-tiba waktu itu belum manggung baru latihan-latihan udah ada 5 flyer isinya inhaler tapi di situ band metal. Karena banyak banget inhaler kayaknya itu. Pada pilek pada apa ya? Pada pilek ya gue bilang. Dadah akhirnya berubah gitu kan. Waktu itu kan kebetulan yang orang lama nih tinggal gua nih sebenarnya. Awalnya kan gua, Isan, sama ada vokalisnya dulu Fatulo namanya. Kita panggil Bolot gitu. Waduh, ear monitor masuk tapi di dia. Enggak lu ngomong A, ntar dia jawab sama dia C. Kita baru ngomongin C, dia jawab dia ke B. Gitu aja. Lumayan random ya. Wah, iya. Sulit. Gue ngajarin nyanyi dia, urat gue 3 keluar mulu. Dihitungin, uratnya dihitungin. Terus gimana Bang? Ya gitu, ya udah. Ya gitu, waktu itu gimana ya? Gue lupa. Pokoknya Isan, nah gak lama bikin, akhirnya baru bikin No Label, Isannya cabut bikin band Kuro namanya waktu itu. Oh, Isan Kuro. Iya, namanya yeah, jadi nama panggilannya Isan Kuro, walaupun dia udah gak di Kuro sekarang. Iya sih, kenal Isan Kuro. Kita manggilnya Isan Nasi. Kenapa lu milih nama No Label tuh kenapa Bang? Dari mana? Ya kalau itu standar sih dulu kan kita sebenarnya seneng dulu ada band Jerman namanya Not Available ya. Not Available ya. Not Joanna. Ya setipe gitu aja sih. Sebenarnya kan artinya beda ya. No Label sama Not Available. Biar pelafasannya agak sama gitu kali ya. Kayak Venture sama Panturas gitu Bang ceritanya. Iya benar. Benar. Ya semacam gitu dah, ya udah akhirnya No Label ya udah sampai sekarang dari yang kita dulu berlima 97 rekaman terus bikin album di 2000 keluar dari Pinball sampai 2002 Pinball Record sampai 2002 baru 3 cabut tuh Jagur, Dewek sama Kodil drummer gitu. Namanya kagak ada yang bener ya? Jagur. Gua tahu Jagur tuh. Jagur dikeluarin kenapa Jagur? Banyak Jagur enggak dikeluarin sebenarnya. Oh, maksudnya dia keluar dari situ karena lebih milih Tamiya apa intinya apa-apa. intinya ada pengaruh dari satu ini, dua ngikut gitu. Kayak band-band kebanyakan. Oh, berarti duluan Jagur dibanding Ali. Jagur dulu. Dari sebelum Jagur juga sebenarnya udah kedua waktu lagi. Itu ada Kibeng terus sama ada ya Kibeng sama satu lagi siapa ya? Iya bener, Kibeng abis itu Jagur. Kibeng teman gua kampus gitu. Udah abis itu baru Rombak gua narik dia waktu itu kita ada tongkrongan Monami namanya kan. Di mana sih? Mustopo ya. Sate Senayan situ. Ya Monami. Itu ngumpul anak-anak semua ada dia makanya tarik dia. Nah, pas waktu itu kebetulan ada Ali, gitarin gua gitu label. Ali speak up waktu itu jalan biasa belum naik juga. Oh, oke.
Nah, Ali narik Anton. Anton masih waktu itu masih ada band Fast Crash dia. Sama NTRL itu, Bang. Enggak, bukan dong. Itu si kecoki lah. Masih kecoki lah. Call back lo sama dia. Zaman itu netral itu. Iya, iya, maaf. Belum NTRL. Terus kan kalau misal berarti kan lu gonta-ganti ya, gonta-ganti. Terus untuk menyeleksi apa karena cuma satu tongkrongan, yuk main yuk bantuin gua apa segala itu atau ada kriteria khusus untuk masuk dalam No Label? Enggak sih, emang waktu itu cuman karena tongkrongan aja gitu. Tapi belakangan kan dari ganti, kita kebanyakan gitaris sih dari dulu. Oh, yang gonta-ganti gitaris bang? Sempet ada AI itu sekarang. Sekarang dia main Outrage bandnya. Gitarisnya Outrage ada tuh yang AI. Terus ada sempet Umar kemarin. Karena sibuk. Kebetulan dia sibuk guru TK apa guru Islam gitu, guru TK Islam, guru ngaji. Ya udah gitu banyak bentrok era baru Isan gitu. Kalau Umar sama Isan ini termasuk di audisi. Oke, X Factor, Bang. Bukan dong. Kita ambil dari agensi model kita tarik. Dari Playboy. So-soan banget pakai audisi ya, padahal yang ikut 2 orang. Agensi Afin Ganawin. Terus kalau secara genre sendiri No Label ini melabelkan genrenya apa sih? Apakah melodik, apakah itu. Punk rock, apakah punk rock itu masuk Bang. Punk rock aja. Punk rock doang berarti Bang. Iya. Dulu zaman dulu kan Panano pada menyebut melodik kan karena sebenarnya pengen misain aja kan, antara lu punk skater sama lu mau punk mohawk gitu. Kan. Kenapa skin, gitu. Milihnya genre ini Bang? Apakah karena kalian mendengarkan punk rock? Kalau gue pribadi gue lebih cenderung seneng metal terus abis metal dengerin hardcore abis hardcore baru temu wah nih punk nih aja nih enak nih gitu. Rata-rata begitu sih. Iya. Kalau Yusek gue nggak tahu deh kalau ini. Gue dengerin orang tua gue sih biasanya. Oh iya benar. Kalau lu durhaka gue beneran. Benar. Kalau nggak dosa sih. Dari muka aja dia emaknya sekarang. Terus kalau literasi si punk rock atau maksudnya kan biasanya kan kalau ya gue juga ya alhamdulillah sebagai poser ya kan gue kemana-mana masuk gue ngakuin kalau gue tuh poser gue nongkrong di mana-mana. Kita apaan polisi skena gitu. Polisi skena. Oh kita dibilang om skena gitu. Om skena gitu kan. Gue mau nanya apa ya tadi jadi literasi. Lu bilang literasi punk rock. Iya. Maksudnya gue pasti kan ngikutin kalau misalnya kayak si Sex Pistols, Rancid apa segala macam terus. Lu secara punk rock sendiri tuh mempelajari literasinya nggak sih maksudnya turunan-turunan kemana-kemana-kemananya apa ya udah ngalir aja. Iya, zaman dulu kita dapat kayak gitu kan dari majalah, dari MBS pasti. MBS juga. dari teman yang dari apa namanya kalau dulu majalah-majalah. Bukan yang artikel-artikel kecil-kecil. Zaman-zaman dulu tuh. Bukan. Buletin slang dengan buletin slang gitu. Fanzine gitu. Kayak tracer gitu ya. Ya jangan dulu majalah tracer. Terus. Los Enfant ya kayak gitu-gitu lah. Banyak kan waktu itu kan Eropa yang lagi invasinya Eropa gitu. Amerikanya belum. Jadi Eropa semua dari band-band hardcore, band-band punknya udah. Tapi makin kemari Eropanya redup. Kita ke Amerikanya lagi, balik lagi gitu. Band punk rock apa sih Bang yang pertama kali bikin lu cinta sama punk rock? Bad Religion. Gokil. Gue dengerin Bad Religion, terus gue dengerin NoFX lebih cepet lagi. Awalnya sih dulu semua Green Day pasti kan. Masih Green Day. Green Day masih biasa aja gue pas Bad Religion. Masih Bad Religion. Green Day sampai album mana lu denger? Wah, anjing baru nyadar gue dia beginin tuh. God the American Jesus. Iya gitu. Kalau lu Bad Religion berarti? Bad Religion, No Effect. Tadi lu mau nanya? Enggak, Green Day. Lu Green Day dengerin sampai album keberapa? Gue sampe Insomnia. Kenapa semua berhenti di Insomnia? Kenapa semua berhenti di Insomnia? Di Insomnia yang pas kemarin-marin udah... Harus udah susah tidur sih. Udah susah tidur. Enggak, udah ke rock and roll udah males. Ya oke. Kalau banyak yang bilang kan dia udah sell out. Sebenernya sih itu udah. Ya dengerin tapi udah ya biasa ya, aja udah. Bener ternyata ya. Iya. Berhenti di insomnia kan gue sempat ngobrol kan ya, semua Green Day pasti berhenti di insomnia. Insomnia. Gitu. Udah. Coba kalau lu Bang. Kenapa itu? Sehat. Alhamdulillah. Kan pertanyaannya masih sama lah Bang. Gue pertama kali dengerin? Enggak, band punk rock yang bikin lu jatuh cinta. Gue pertama gue pertama dengerin No Effect gue. Apa dulu? SMN Airlines.
Iya. Dia begitu dengerin pertama, terus habis itu baru ke Bad Religion, kayak yang lain-lainnya baru. Oh, baru ngikutin tuh. Berarti yeah, yang pertama lu bikin lu cinta tuh si NFX. Iya. Gokil. Gokil, Bang. Berarti lu pada sempat ngikutin era-era pang-pang yang mohawk apa segala macam itu enggak? Iya. Di BM, segala macam, di Ron, ya kan? Tetap main-main, kita main tetap mereka-mereka. Tetap anak street tetap main. Ke street juga ya. Iya. Waktu Metallica kesini ikut ancur-ancurin toko-toko. Oh, Green Day dong. Justru Green Day dong. Itu 92, ada no yang tuaan lagi no waktu jaman Metallica. Nunjuk orang Lebak Bulus, Lebak Bulus ya. Zaman Lebak Bulus ada no nonton. Tapi waktu Green Day lu datang maksudnya? Di Green Day gue nonton. Nonton pas barengan sama Amsoy dan kawan-kawan. Amsoy. Nah, gue masih SMA. Gue Green Day masih SMA. Iya. Itu bulan puasa kan? Iya, bulan puasa. Gue cuman buka sama tahu sama air putih udah langsung pogo. Pulang-pulang perut perih. Tapi udah sempat di dalam berarti ya? Sempat, gue dari tribun loncat ke bawah. Ih, respect. Keren. Masih hidup ya? Hidup. Gue ngeloncatnya ngerambat. Kalau ada yang loncat, sang gitu. Star. Pas kejadian atau pas yang mas nonton? Pas enggak, sejati. Pas sebelum mulai terus ada yang loncat karena dia, tapi dia loncatnya loncat. Enggak. Loncat Kamen Rider. Dia pikir dia kuat, tar kakinya ke. Aduh. Tapi masih pogo. Ayo kalau lu, Bang. Siap. Apa? Bang Anton. Oh, yes. Mantap. Gila gua fans banget dari kecil gua. Dulu di Sila, Anton Sila. Anton Sila. Benar juga. Jangan tiba-tiba Bang bingung gitu. Apa Bang? Lagu Murotal pertama yang lu cintai. Bukan dong, bukan Murotal dong. Pangrok. Malah ke ini, daerah Asia ya, Jepang. Jepang. Oh gitu. Temuri. High standard jam. Itu udah. Fast race dulu kan, fast race dulu kan high standard banget. It's update. Rekor tuh dulu Hawaiian Six juga. Dulu sekarang juga masih Jepang-Jepangan juga, masih dengerin. Baby metal gitu. Kurang. Baby metal. Dulu gua ngeliat dia tuh drummer ajaib gitu pada zamannya waktu itu gua. Maksudnya ajaib gimana? Kayak limbat, sunat. Iya. Ajaib. Gua ngeliat Isan biasa gitu, ngeliat siapa ya siapa. Zaman dia tuh dia main muka datar. Oh, aksi panggungnya ya. Gak ada yang wah sih gitu, gak ada. Dia tapi kena semua gitu. Tapi pernah ngamen nggak? Maksudnya kan ya kalau dulu kan emang zaman-zaman bandnya apa personalnya? Person ya personal juga atau pernah? Kalau gue dulu kan mau latihan band tuh ngumpulin duit ngamen dulu. Gitu kan? Kalau pribadi ya gue ngamen buat kuliah kemarin. Jadinya kalau buat barang-barang ngamen nggak pernah gue. Keren lu Bang. Keren gue ya. Salaman dong. Ya salaman. Gilan lu. Ali Sopan anak salaman. Ali Topan. Coba lu Bang. Apa? Gua dari ini, dari mana tadi ya? Dari rumah terus ke sini ya kan. Ngebleng, masa ngebleng. Dulu sebenarnya kakak gue tuh suka yang pang diri-diri tuh. Explore, ya, kayak gitu ya. Iya, di rumah ada kasetnya tuh Exploited, Beat and the Beast. Beat the Bastard. Iya. Gitu ya. Dengerin itu pertama kali ya, ini apaan sih musik begini ya? Tapi ngangguk. Sampai akhirnya dikasih temen tuh ada kompilasi Pangorama waktu itu. Oke. Okay. Udah di situ deh tuh, udah mulai jatuh cinta dah. Pangorama tuh Popeye ya? Hah? Popeye Salaman? Oh bukan. Oh itu yang TV Popeye Salaman, TV series ya? Iya, Saturday Night. Ya Pangorama tuh Rancid ya. Masuk situ. Iya, No Effect. Pangorama, No Effect, Rancid, Pennywise. Itu kumpul itu di situ. Snoof. Berarti terbuka dari si exploitation. Iya, di situ. Berarti di antara kalian semua nih berempat yang paling pang banget menurut kalian itu siapa? Gebes tadi. Yang di sini Bang. Yang di sini. Yang di sini Bang. Yang secara ideologi, wah wow, gila beratnya. Secara umur dia lah. Kalau secara ideologi sih gak ada. Lifestyle. Lifestyle begini-begini ya, aja. Pang Isdat lah ya. Pang Isdat. Kita kelihatan pang gak? Pang itu ayah. Iya. Kita kelihatan pang gak? Pang enggak dong. Enggak dong. Lebih ke apa ya, orkes. Pang PMR dong. Iya. Coba Bang. Kalau gue pengen nanya nih, bedanya musik punk metal hardcore itu apa Bang? Punk metal sama hardcore. Ya kadang banyak banget nih yang mengkotak-kotakkan genre. Betul. Gitu ya. Maksudnya kalau di skena underground ya ada hardcore punk, ada punk rock, ada speed punk, speed punk, ada speed metal. Kalau yang itu gak lo sebut?
Kalau ini ada tadi mau disebut. Belum. Enggak, maksudnya kalau punk itu kan sebenarnya kayak attitude dia kan, style-nya dia. Oh. Rock kan jenis musiknya gitu. Sebenarnya gitu kan. Punk rock itu bilang ya orang yang nge-punk gitu, attitude-nya punk. Lagu rock. Ya. Apa ya berantakan segala ini, tapi lagunya rock gitu kan. Kalau hardcore kan lebih ke sebenarnya rootnya masih punk, yang gue tahu rootnya masih punk, cuman dia lebih cepat kan gitu, speednya, lagunya lebih cepat. Kalau udah metal sebenarnya metal mana lebih apa ya? Metal beda lagi sih. Walaupun sebenarnya rootnya masih punk kalau menurut gue ya, kalau metal ya, kayak ada grindcore apa itu sini apa Napalm Death kan masih masih ngepunk gitu. Iya, masih Metallica aja masih seneng misfit. Punk kan? Aja masih ada thrash punk. Iya, gitu kan. Masih ada jenis-jenisnya gitu. Ya gitulah sih, Mat. Panggung pertama inget enggak lo? Panggung pertama di Blok M. Blok M mana nih? Blok Bulungan. Blok M bukan, Blok M Blok M Plaza. Oh, Blok M Plaza. Oh. M Club. M Club. Itu Lantai masih ingat enggak lu, Bang? Waktu itu lu main sama siapa kalian? Pepper Gangster yang gua tahu. Pepper Gangster terus apa sih band-band HC anak-anak Depok tuh. Soalnya orang band-band anak-anak Depok yang bikin gitu ya. Burning Inside ada. Terus apa lagi ya gua lupa. Gila, kacau juga lu. Itu kan gua poser. Kemana aja gua ada. Iya benar. Dulu tuh dulu zaman dulu kalau band belum manggung di poster kafe. Itu belum sah gitu. Yes. Gua enggak ngalamin manggung di poster. Oh, lu malah era poster malah enggak ngalamin. Udah keburu tutup. Yang di depan pun enggak? Iya. Yang sampai yang kan terakhir kan di depan tuh. Enggak ada ditutup. Oh, gua datang semua. Tapi gua nonton-nonton. Eh, nonton maksudnya kalau zaman nonton mainnya kalau pas ngeband itu justru marah era. Dulu kan gua ya poster sama lu, gua baju gua polos. Berarti era Rossi dong. Apa? Eranya era Rossi berarti. Enggak dong. Nirvana. Oh, Nirvana Cafe. Kupu-kupu. Kupu-kupu. Iya, iya. Tahu enggak kupu-kupu? Bibis. Enggak tahu. Bibis. Bibis kan habis itu. Gua tahu. Bibis habis itu kan. Bibis gua tahu. Iya. Nah, ini Bang, lu kan pernah apa namanya? Produksi lagu di luar negeri ya, Bang ya? Di Sleman apa? Kalau enggak salah. Bukan dong. Magetan. Temanggung. Magetan. Kleten. Eric Clapton. Clapton. Pernah produksi di Jepang ya, Bang ya? Cosplay. Dia ingetnya malah. Iya. Lanjut ya, Bang. Pernah apa produksi di Jepang? Hmm. Itu gimana cerita itu, Bang? Kok bisa? Sebenarnya deal-dealan dia waktu di Jepang nih kan. Deal-dealan. Ya maksudnya beli putus gitu dia. Bukan diproduksi dia. Dia beli rilisan kita yang album kedua. Forbid Country. Iya, dia nge-DM, nge-DM gua buat gua beli CD lu dong. Gue mau perbanyak nih di sana. Berarti gitu. Rilis di sana. Rilis di sana. Rilis di Jepang. Di Jepang ada versi kita dikasih 10 CD rilisan Jepangnya. Ada tambahan gitu. Tulisan Jepangnya gitu. CD tapi CD waktu enggak dibikin ke vinyl. Enggak tahu ya. Ada rencana enggak? Rencana sih ada, tapi enggak tahu siapa yang jalanin. Wah, tenang. Itu album yang mana yang mau di-vinilin, Bang? Semualah. Semua? Iya. Yang paling awal, rencana paling awal dulu deh. Yang awal, album awal atau single yang pengen divinilin? Yang awal ya lah gitu ya? Iya, yang... Hua album pertama. Yang berarti ini label ini ada di eranya Kuro berarti ya? Sejalan... Sama, iya. Segenerasi. Kuro Speak Up itu segenerasi. Iya. Konflik. My Name Is. Iya, Konflik. My Name Is abis kita sebenarnya. Duh, terlalu mudah anda. Iya, kacau banget gitu. Anjing gue tidak terlalu mendalami. Tidak mendalami, tidak merasakan waktu zaman di Mustopo ya. Ya yang makanya kayak sekarang kejar, kan, kayak sekarang kan informasi lebih doang, luas gitu ya. Kita kemarin di sini makanya makin kemarin makin kita ngapain nyebut-nyebut harus apa gitu ini udah sebut aja pangrok lah gitu maksudnya. Yeah. Generasinya maksudnya informasi udah masuk semua gitu. Ya karena kan ya Gen Z ini kan kadang butuh label. Butuh nah Gen Z ini malah nge-labelin satu ada lagi. ada genre lagi jadi, dibikin jadi, lagi. Jadi dia menurut dia popang itu ada. Beda sama pangrok. Mampus gak? Iya. Itu yang gue bilang. Ada popang lagi ya kan. Masuk lagi topi jerami kayak gitu-gitu popang. Nggak, jangan nyebutin band ya. Jangan nyebutin band ya. Temen gue tenang aja. Jadi serbu. Yagi, Fis Yagi. Si Yagi yang ditegur. Gue dibilang, nggak campaign sih. Nggak campaign secara langsung. Maksudnya gue mau ngelurusin. Kalau... Ya rootsnya lah. Popang gitu itu kan cuman penyebutan kalau band lu tuh populer gitu kan. Kalau sekelas No Effect, Better Religion, mereka popang bener. Yeah. Mereka populer. Yeah. Pop kan populer kan? Betul. Nggak ada lagi kan? Nggak ada lagi.
Kecuali O-nya dua. Pup. Ya. Berak. Kalau itu mah berak. Kalo nah, itu. Kita masuk nih ke tema-tema lagunya si No Label ini. Betul. Kan. Karena kan yang gue denger itu ya banyak isi gitu loh. Kritik-kritik membangun. Yo. Iya, kritik membangun. Marah. Berat, berat. Kritik marah-marah. Ya. Kenapa? Kenapa? Gimana? Apa emang lebih mengentalkan jiwa punk rock kalian itu atau? Ya, kalau gua pribadi identik punk rock itu kan protes ya. Band-band punk, band-band punk itu band protes. Kalau band punk ngomongin cinta ya bebas sih, terserah dia gitu. Cuman kan gua enggak ngerasa kita enggak ngomongin cinta, orang udah nikah semua ngapain? Jadi kalau dan nikah nggak perlu cinta, nggak perlu. Oh, gimana udah, nih? Udah nggak ada aja terus. tinggal minta kalau sampai kode kan? Iya. Udah bayar bulanan ya kan? Siap. Tinggal tunjuk doang ya kan? Siap lo. Nggak maksudnya nggak. Enteng lah. Lah iya kan dasar bebas dong. Betul. Iya. Betul. Kalau masih belum sah kan cuman. Kode lo ngasih kode. Dipajangin sama dia. Dijabarin. Iya. Dijabarin. Lo ajak jalan, ajak nonton, pulang lo kasih obat, abok gitu kan. Iya kan? Beli nanas. Iya kan? Nonton di pojokan. Aduh, kebaca. Kayaknya kalau anak sekarang terlalu ini sama cinta kayaknya. Iya. Yeah. Bucin. Sampai dimainin lagu cinta tapi cuman dikasih distorsi udah. Padahal juga Remus dulu melakukan itu kan. Iya. Iya dong. Tapi kan nuansanya mereka cintanya senang gitu. Iya. Kan. Lebih asik. Ceweknya dibawa pergi, ceritanya kan gitu kan liriknya. Iya. Bang, minum dulu Bang. Kita minum dulu. Syuting ini dilakukan setelah buka puasa. Betul. Kalau salah ya gua. Minum dia. Mau yang gaya. Bini gua nonton mati nih. Oh benar berarti nikah enggak butuh cinta mah. Enggak. Yang penting butuh attitude aja. Keberanian. Nikah itu butuh keberanian. Hey, wow. Lu mau garang gimana udah punya bini. Ciut, kicep. Iya balik lagi ke lirik-liriknya No Label nih yang berkaitan tentang kritik-kritik pemerintah gitu-gitu, kehidupan. Iya. Keresahan kalian apa sih maksudnya? Apa ya? Lebih banyak tentang negeri ini pastinya kan. Iya, banyak banget. Ya sekarang kan enggak usah ini tuh gara-gara pacaran, ya, urusannya bapaknya pajaknya ngemplang pajak au, semua. Tahu. Iya kan gara-gara ya nggak usah itu kan rahasia umum dari dulu cuman kitanya aja pada pura-pura bego aja gitu kan. Tapi kalau tiba puas, kita pura-pura seneng aja gitu. Ya, reformasi mah sebenarnya kedok doang gitu. Iya. Ngeri. Yang harus revolusi. Oh, aduh. Jangan berat-berat lah, Bang lah. Gak usah berat-berat, kita santai aja, santai. Yang di marginalnya udah lunak sih marginnya. Iya lagi. Rominya udah bikin sendiri. Bener lagi. Romi yang the jahat. Bang, ini harusnya emergenel ya kita jadi jadi kayak netral gitu, Bang. Ini apa, Bang? Lo kalau misalnya pada bikin lirik, bikin lagu, biasanya siapa tuh Bang yang bikin, Bang? Di No Label ini. Kalau kemarin-kemarin gue masih gua, terus musik baru, ini gue ada lagu. Oh, kalau instrumennya bareng. Kalau yang single kemarin, sama ntar masih Jawa yang bikin. Untuk yang album single-single. Kita lagi natar ya. Jawa, gitaris baru buat bikin ya. Lagu. Sebelumnya lo di mana? Jawa. Jawa ini sebelumnya di mana? Sekarang di Slipi dia. Bukan itunya dong. Hei. Bukan itunya. Ini gara-gara cosplay nih. Home theater. Jokes off air lagi. Aduh. Dream theater, home theater. Gue punya band ska, Senin Pagi. Senin Pagi itu di era siapa? Baru sih. Ska 86 atau? Enggak. Baru-baru. Maksudnya ska-nya, ska. Ya maksudnya era-eranya kalau misalnya lu kan bareng Kuro. Oh enggak sih, jauh. Ya era sekarang lah itu mah. Eranya? Oh era sekarang. Belum lama berarti. Orin, Tipek. Iya. Oh Tipek. Artificial Life tapi dengerin? Dengerin. Artificial Life. Terus gimana bang? Kalian menatar Mas Jawa iya, ini? Iya, dari ska ya nggak jauh sih rootsnya. Tepan kan dia rootsnya yang tetep punk rock. tetep ini sih punk rock tetep. Cat-catnya hilang. Terus pernah nggak sih? Ya pastilah pro kontra ada lah ya gitu loh. Apa sih kontra yang paling
diinget gitu. Ada nggak sampai yang udah abis sampai ada aja nih, sampai ada gerobak bakso nggak gitu di oh, di depan rumah? Enggak. Gimana bang? Ada pro kontra yang mungkin bisa diceritakan? Ya dari orang terdekat deh palingan. Almarhum babe gue sih waktu itu, cuman kalau waktu itu kan gue frontal di Facebook kan, gue main Facebook. Wow. Sekarang gue Facebook udah kalem ke Twitter gue. Wow. Twitter. Threadnya di Twitter lagi. Ya kan. Jadi gue nyari-nyari literasi di Twitter. Pasti follow Tom Coil gitu. Oh enggak. Absurd. Enggak nge-follow. Iya, buat hiburan kalau gue. Hiburan iya. Hiburan buat malam. Bagus deh. Gue cuma ngeliatin doang aja. Postingan-postingannya. Ritual sebelum manggung. Sebelum manggung. Belum manggung nungguin dia telat datang. Ya malu iya lagi. Iya lagi. Salah satu ritual itu. Empat, mau jalan serendo-rendo kan bawa. Oh iya. Kita kan band miskin bukan band kaya. Enggak bisa makan. Ayah mau kemana? Mau ngamen. Oke, gitu. Lama izinnya lama 1 2 3 4 gitu. Punya ciri belum biasa masing-masing lagi. Ya gitulah. Ade mang dulu. Ayo cepetan, mamnya cepet. Ayo. Udah aku naik odong-odong dulu yuk gitu. Iya gitu benar. Gue jalan dulu. Motor, pokoknya ini salahnya di jalan dulu. Dia tidur benar. Seperti itu. Aduh. Kalau berarti kalau misalnya ini satu band nih, gue pengen tahu sih satu band itu kalau misalnya ada nonton konser misalnya ada band-band luar gitu misalnya kayak NoFX, suka barengan nggak sih atau emang masing-masing aja? Terakhir kita barengan apa? NoFX, Bad Religion. Bad Religion sama NoFX. Ya, kalau Not Available waktu itu. Not Available main. Gitu. Panitia, oh iya. Main. Not Available main. Noise main. Noise main. Iya, karena tapi waktu itu gue datang juga tuh yang awal-awal dibuka. Gimana kita endemik yang waktu lagi bareng Super Glad. Oh yang ini. Inflak. Itu kan itu yang kedua ya. Yang kedua. Sebelumnya kan kita launching. Yang launching. Sebelumnya launching di situ. Pandemi launching. Kedua. Ya. Karena Alain nelfon gue, woi dateng. Udah. Beli lagi gue tiket. Beli, gue selalu beli tiket. Support, respect. Gitu. Kenapa lu tidak... Apakah ada? Gue gak tahu juga sih. Atau ke kalian ingin stay halal aja gitu, makanya gak ada tatonya padahal anak pang. Takut jarum suntik. Takut jarum suntik. Belum vaksin ya. Kan ada yang... Wow. Kan ada yang tato yang gini, bang? Apa? Rugos. Yosan. Jagoneon. Yosan gak? Tau dong, oh, bang, iya. Itu mah. Pernah dapet gak huruf N-nya? A-nya yang susah. Pernah gue N-nya. Kalau gue lebih ke apa ya? Ngeri aja. Ngeri kenapa, bang? Kena pet terus. Aduh. Bukan. Zaman itu babi gue gak. Babi gue galak. Oh, pantesan. Takutnya di situ. Udah gitu kan, gue sempet pesantren juga, jadi gue. Idiu. Iya. Fun fact juga nih, Darun aja ya. Darun aja. Mau aku di Jawa Tengah waktu itu. Lebih ke keluarga sih. Kalau lu sama, lebih ke keluarga. Gue nggak pasti, dan pasti nggak boleh nggak pakai gelang sama kalung aja. Almarhum bapak gue udah marah nggak boleh kayak gini. Gue anting gitu aja dulu. Wah. Wow. Lu ketika tahu kalian tuh punk rock gimana? Nggak masalah sih. Nggak masalah. Oh berarti promosikan aman ya? Karena masih ada tahap-tahap aman. Aksesorisnya yang iya. Nih kalau lu bang. Gue nggak merugikan juga dilarang. Dia kenapa nggak tatuan nih bang? Kenapa? Iya gue pengen nanya lu bang. Apa itu ketutup bulu itu bang? Itu tatuannya bulu. Tato mau pilihan sih sebenarnya. Lu mau atau nggak? Enggak. Kenapa? Gue tetap enggak. Kenapa? Apa ya? Kalau udah tua kalau tato cicak jadi apa ntar? Ribut begini. Gekko jadi gekko. Ya makanya jangan tato cicak lah bang. Kalau gue dulu sebenernya. Dikit gitu ya. Gue pengen naga waktu itu. Wow, biar kayak Kuja. Juga kalau gue dipalak, jas nongol deh gitu. Iya. Terlalu tato dikira kondam kan itu. Terlalu anim ya bapak ini ya. Jangan tapa lu. Iya. Nih, Bang Iksan yang cocok sebenarnya ditato dia bang. Dia udah kayak Peaky Blinder tuh dia tuh. Aduh. Peaky Blinder kan udah tato. Kok Iksan sih? Iya. Iksan ya? Oh iya. Tadi Jawa. Oh iya, itu panggilannya. Oke, mau Jawa. Ada Jawa-Jawanya. Kok mau nih panggil Jawa? Ngomong mulu. Oh iya. Nah, iya. Jadi Betawi. Kan jadi salah. Tapi kita jadi tahu. Jadi lu Betawi. Betawi semua. Lu kenapa dipanggil Jawa? Gua gak tahu dari dulu. Lu bukan nanya lu. Iya, gue bingung. Panggil Jawa sih. Gitu artinya. Pasti lah. Tanyain temen SMA-nya no. SD. Temen SD. Kenapa bang? Kenapa dipanggil Jawa? Iya, dulu ini pelingwat. Ya sih. Kenapa jadi klik jadi kejam? Apa korelasinya? Gak nyambung.
Ini dia tato gak ditanyain bang, kasihan di skip dulu. Iya, jadi aja kali ya. Dia nungguin tau ini. Apa tadi lu pengen nanya? Gak, gue pengen nanya tadi kan kenapa kalau panggung datang bareng-bareng gak gitu kan segala macam. Terus kalau misalnya panggung yang paling gak dilupain dari No Label selama lu... Manggung? Iya, selama lu terbentuk menjadi band, itu di mana? Oh yang gak dilupain maksudnya? Iya, yang gak dilupakan. Ya, Idan itu rusuh. Memorable. Ya itu di Citayem. Citayem. Acara apa tuh? State gigs. Iya, gigs. Cuman mainnya di bengkel, udah jauh baru. Jadi kayak kita masuknya dari rel kereta ini masuk. Ini rel kereta gitu, kita masuk naik gitu, kita naik ke rumah tek. Masuk, tiba-tiba turun ke bawah, jlong gitu. Itu terus ada garasi gitu, garis segede... Segini lah setengah nih segini. Hmm. Itu jadi gigs. Jadi gigs, itu bengkel. Oh, wow. Bengkel. Yang ada drum. Tapi rame. Amplinya segini. Gue main wah, Anton lu. Budas. Belum kereta lewat. Belum lewat. Di depan jalan raya lagi kan. Aduh, band Amerika nangis ini. Garage jadi garage band ya kan. Itu bengkel itu. Neonnya aja. Itu lu diundang bang saat itu? Iya. Diundang? Enggak tahu venue-nya kayak gitu? Enggak. Emang keren sih. Emang harus ada surprise. Iya. Udah gitu yang undang namanya tuh Debra. Wih, Debra. Singkatannya. Debra pikiran lu apa ya? Debra. Debra. Cewek kan? Cewek, Debora yeah. Gitu kan. Debra siapa yang cakep yang? Mana gue tahu. Pas keluar, dah! Apa tuh yang kenapa? Ngeri dah. Gak boleh bulan puasa. Oh gak boleh. Semacam lu cinta Luna gitu kan? Wow. Mungkin bisa jadi tuh. Bentar orangnya mendengar. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Emang kita sebenarnya di Check Sound ini punya segmen yang bikin menegangkan para bintang tamu di sini. Betul. Namanya Bikin Lada. Bikin lagu dadakan. Ku persembahkan. Jauh dadakan. Jawa dah. Asik nih. Dibikin dadakan. Tahu. Apaan nih? Apaan? Ambil apaan? Temanya ini tema kita single kita akan kayak gini aja yang tentang apa sekarang? Dadakan bang, nggak bisa bang, kita yang kasih tema bang. Oh iya. Ya, gue baca pikiran. Gue kira beneran. Gue nggak mau ngaruh-ngaruhin gitu. Yeah. Temanya 3 periode. Cih, tepuk tangan ya. Tuh, temanya tuh. Gagal piala U20. Gimana? Berarti temanya kita kesampingkan piala U20 nya, temanya tentang kegagalan. Oke. Udah oke nih Denny. Oke Lukman. Gagal piala, ini gagal ginjal kan. Ayo. Gimana? Kalau gagal itu kan kita harus tetap bangkit ya, nggak boleh terpuruk terus. Betul. Kita sambungin next itu kali ya. Pinter banget. Lobinya pinter banget ya. Apa aja mau, karena harus begini. Orasi. Lobby dia. Iya, harusnya jangan gagal, bangkit. Iya. Gitu. Kita nggak terbiasa gagal. Diawali dari kegagalan, lalu kebangkitan. Gitu kan masih nyambung itu. Pas. Ini sekalian masih natar juga nih, masih sekalian natar. Oh, kita. Okay. Kita masih di sini. Gagal kemana-mana. Kita masih di sini. Berdiri bersama kalian. Bergandengan tangan dan saling menguatkan. Bohong ini, gak dadakan ini. Kita pernah coba dipecah dan juga dihancurkan. Tapi kuat kaki ini berpijak di tanah pertiwi. Sakit dan luka bersama kita rasakan menuju kegagalan yang kan selaras dapat diwujudkan. Mari kita bangkit bersama
Cahaya sudah di depan mata. Ku tak mau gantungkan hidupku pada dongeng semata. Mari kita bangkit bersama. Cahaya sudah di depan mata. Berdiri di atas kaki sendiri tanpa lelah. Ku tetap berlari mengejar hari yang terlewati dari kegagalan. Bangkit. Keras. Wih, Checkers, kita dapat souvenir dari No Label. Yoi, ini official merchandise dari No Label. Gokil. Gak seru nih, ya kan? Respect, harus respect. Yoi, dong. Respect dong. Buka dong, buka dong. Perut tersenyum. Buka dong. Buka dong. Respect gue, siap ada band yang mau merchandise, pasti gue langsung. Ini... Checkers. Berarti untuk kamu para Checkers dimanapun kamu berada, kalau misalnya mau merchandise ini bisa langsung DM ke Instagramnya No Label, No Label Band namanya. Jangan lupa beli. Gokil. Jangan minta, ya kan. Itu. Jangan seperti kita. Kita minta. Kan kita nih lagi ngomongin musik nih ceritanya. Kita Check Soundnya lagi ngebangun sebuah media musik yang kita nggak akan pilih-pilih siapa yang akan datang, siapa yang kita ajak ngobrol semua, karena yang ada nadanya, ada musiknya, ya kita undang ke sini. Menurut lo, media musik di Indonesia seperti apa sih? Medianya maksudnya? Medianya, medianya, secara media. Secara media sih udah banyak sih ya. Cuman yang lebih mengedepankan kayak band-band punk rock, band hardcore, band metal yang lebih ini kan jarang ya. Kalau band metal mungkin udah ada Bandung, udah ada Extreme Mospit. Yes. Okay. Gue masih ini. Kita ini yang punk rock sama hardcore yang kalau menurut gue masih minim ya. Dari segi media, dari segi festival. Yes. Apa lu pernah lihat festival punk rock di sini? Belum. Belum festival punk rock. Baru itu dulu ya. Belum pernah lihat festival punk rock. Kemarin Hammersonic kan metal semua. Metal. Kapan di sini ada festival punk rock isinya ya Bad Religion, ya No Effect, ya dari Jepang ya High Standard, yang dari Eropa ya ada apa ya? Eropa apa sih? Ada Mute. Iya, Mute. Terus kalau gua rasa lebih besar itu daripada ya maaf ya dari yang metal orang ya, mungkin udah banyak ya. Itu. Nah, ngomongin soal festival, jangan sedih. Nih, gua punya liputan. Kita akan bikin festival yang keren banget namanya Stay Young Fest. Yoi. This is liputannya. Keren. Okay, nanti okay. Di Studio Palem tanggal 10 Juni. Betul. Datang. Mudah-mudahan banyak yang kayak gini terus ya. Amin. Ini juga kayaknya katanya mau manjang kan katanya kan. Wow, 3 bulan sekali. Tuh. Atau 2 minggu sekali. Kalau banyak sponsor. Amin. Gitu. Ada senior. Dia datang ya. Gitu. Oke, okay, thank you banget buat No Label. Sama-sama buat abang-abangku. Terima kasih udah datang. Sukses selalu. Abis ini pada perform ya. Iya. Ya, iya dong, kita pengen lihat single. Ya. Oke, buat Checkers dimanapun kalian berada, jangan lupa like and subscribe dan juga nonton semua channel-channel di Next Era Entertainment karena semuanya keren-keren dan juga kami tidak terima kritik dan saran, kami hanya terima pujian. Betul. Sampai jumpa di Check Sound. Thank you.
diperkosa oleh semua para penguasa. Awanlah semua kezaliman yang ada, janganlah kita tunduk diam saja. Dengan penuh gerak semangat perjuangan, ayo kita lawan penindasan. Kebersamaan dan bersatu. Lawanlah semua kezaliman yang ada, janganlah kita tunduk diam saja. Dengan penuh gerak semangat perjuangan, ayo kita lawan penindasan. Kezaliman yang ada, janganlah kita tunduk diam saja. Dengan penuh gerak semangat perjuangan, ayo kita lawan penindasan. Ayo kita lawan penindasan. Ayo kita lawan penindasan. Ayo kita penindasan. Nikmati semua apa yang ada. Cintai semua yang kita punya. Sepenuh arti suara hati, tak terlena dalam mimpi. Sakit itu biasa, tembus nafas membara. Bakar amarah dan luka, hanyutkan ke dalam jiwa. Tetap di sini, gagah berdiri, keras kepal tanganku, sambut sombongnya hari. Lautan romansa, tak lelaku berdansa, perintikan tersandra, dalam diri yang hampa. Keluarga yang utama, teman selamanya. Semua yang membuatku tetap berdaya, terbayar besarnya cinta ini. Tanpa kalian semua ku bukan apa-apa. Nikmati semua apa yang ada. Gelak
tampak semu dan tanpa rasa. Cibiran pegangkan telinga, ku menangkan hari penuh makna. Hari pun pagi berlalu tanpa terang yang perlu mengganggu. Ceritanya di dalam lagu, tempat semua angan tanpa pilu. Keluarga yang utama, teman selamanya, semua yang membuatku tetap berdaya. Terbayar besarnya cerita ini. Tanpa kalian semua ku bukan apa-apa. Nikmati semua apa yang ada. Lagu ketiga, lagu dari album Forbid Country, kita sebut Semu. Iya pokoknya Semu deh, karena hidup ini Semu.
Take sound.